di Rabu pagi seperti biasa kita akan ada segmen bersama dengan Ryan Filbert, ya, di mana beliau ini adalah tokoh inspiratif pasar modal yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2016 lalu. Kemudian juga beliau adalah penulis puluhan buku investasi bestseller Indonesia serta praktisi dan inspirator investasi Indonesia. Tapi ya masih akan ngebahas tentang bisnis ya pendengar KPL FM di minggu ini. Memang beberapa minggu kemarin kita ngebahas concernnya ke bisnis gitu ya. Sempat kemarin tuh ngebahas tentang bagaimana sih cara ngejalan bisnis. Terus bisa nggak sih bisnis tanpa modal ya. Terus juga kita sempat ngebahas tentang apakah dengan berbisnis kita perlu berhutang gitu ya. Dan untuk hari ini pendengar KPL FM ya, kita akan membahas nih dengan tema yang masih seputar tentang bisnis, yaitu kita akan membahas tentang maraknya bisnis online. Selamat pagi Mas Ryan. Selamat pagi pada seluruh pendengar KPL dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Amin. Siap. Dan pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang market bisnis online. Karena memang untuk saat ini nih ya, zamannya semua serba online ya Mas ya. Iya, karena tadinya kan sebelum adanya pandemi ya, sebelum tahun 2020 pandemi, sebenarnya kita tuh secara sadar dan tidak tuh perlahan-lahan pergi ke dunia online. Iya ya. Coba kita ingat-ingat deh ya, namanya marketplace itu kan kayaknya kalau 10 tahun yang lalu kan nggak kita rasa gitu ada ya. Tapi ternyata kalau kita lihat ulang tahun yang ke-10, ke-11, ke-12 dari si marketplace berwarna hijau, si marketplace berwarna merah, itu ternyata sudah ada 10 tahun yang lalu loh Mbak. Nah, tapi jadi kitanya artinya, belum notice gitu ya. Belum notice. Nah, tapi ketika pandemi terjadi, ini benar-benar membuat garis yang tadinya putus-putus ini menjadi garis tebal. Bahwa segala sesuatunya itu kalau tidak di online kan hari ini tidak berbisnis kan gitu ya. Benar-benar. Semua harus online. Mau tidak mau. Betul. Ya. Iya. Iya. Jadi pada saat ini kalau bicara mengenai maraknya bisnis online itu, menurut saya ini jadi kayak suatu tuntutan atau sebagai suatu paksaan. Sekaligus sebagai suatu refleksi buat diri kita. Bahwa sebenarnya apakah kita ini sudah siap menghadapi perubahan zaman. Saya bilang di awal-awal pandemi, saya bilang bahwa apabila ini berakhir gitu ya, apabila pandemi berakhir, ini akan menggeser cukup banyak sesuatu yang dulu kita lakukan itu sekarang jadi nantinya pun tidak lagi bisa di, tidak akan menjadi suatu standar yang standar lama nggak akan berulang, akan ada standar baru. Ya jadi misalnya contoh ya, ini kita sebelum kita bicara mengenai bisnis, kita coba mengenai sesuatu yang sifatnya setengah bisnis lah. Okay. Yang namanya sekolah gitu ya. Okay. Sekolah itu kan sekarang sudah ada mau informasi untuk kembali tatap muka gitu ya. Tapi yang menarik ada satu pertanyaan di sekolah anak saya gitu. Dia bertanya gini, apabila ternyata sistem kombinasi online dan offline ini akan terus dilakukan meskipun setelah pandemi berakhir, apakah orang tua menyetujui atau mendukung? Mendukung, menyetujui atau tidak mendukung gitu ya. Aha, di sini saya lihat bahwa ternyata ada suatu standar baru gitu. Kalau dulu kan kayaknya ya namanya kalau sekolah ya pasti harus datang, harus kan, gitu ya. Harus datang ke sekolah gitu, namanya juga sekolah. Betul. Bukan ya. Betul. Dan yang adanya di rumah saja itu namanya homeschooling kan gitu ya. Homeschooling. Betul, jadi sekarang ini sekolah yang konvensional malah jadi agak sedikit berpikir, kayaknya kalau kita bikin kombinasi begini, saya bisa mendapatkan suatu market share lebih besar, mungkin kan. Wah, jadi seperti iya, itu juga. Iya, ya, benar-benar, jadi kayak semi homeschooling ya. Iya, jadi homeschooling yang bilang, waduh ini sekolah biasa jadi mau ngambil lahan saya nih kan gitu. Benar-benar. Ini baru satu contoh. Jadi sebenarnya tema pada pagi hari berbicara meng-online-kan bisnis. Jadi ya namanya bisnis itu kan adalah barang dan jasa. Ya kalau jasa tentunya hari ini misal bisa jadi jasa konsultasi ya kan, pelatihan online ya kan. Jadi akhirnya jadi pelatihan yang mungkin tadi latih untuk trainingnya masuk ke hotel dengan cara duduk ya selama 2 hari 2 malam gitu. Sekarang kan jadi 2 hari 2 malam tapi di depan laptop. Ya benar-benar. Ya kan bener. Itu sudah bergeser. Oleh karena itulah yang untuk media online itu kan, misalnya untuk telekonferensi itu kan hari ini ada Meet, ada Zoom, itu kan
harga saham Zoom juga naik gila-gilaan pada waktu awal pandemi gitu ya. Kalau misalnya ada yang mungkin sekarang ada menggunakan Microsoft juga seperti itu. Tapi pada akhirnya itu yang jasa. Nah sekarang kalau berbicara yang barang. Gitu. Ya, kalau yang barang itu kan pertama mungkin dia itu tadinya tokonya offline. Akhirnya hari ini dia buka toko online. Ada toko buah, toko sayur online. Saya yakin banget kalau di daerah saya ya, di daerah Jakarta itu, Tangerang, itu sudah ada yang meng-online-kan bisnis untuk toko-toko sayur, sayur mayur, buah, kebutuhan sehari-hari itu sudah di-online kan. Nah, di Balikpapan juga nih Mas, kemarin pada saat pandemi akhirnya beberapa pasar gitu ya, pasar tradisional, mereka itu punya nomor WhatsApp yang bisa di-WhatsApp dan orang tuh bisa beli melalui WhatsApp gitu. Jadi kita bisa order by video call gitu. Misalnya kita mau beli barangnya kayak gimana gitu. Jadi nanti habis itu barangnya diantar ke rumah. Nah, ini adalah metode yang lebih sederhana lagi. Kalau yang pemikiran awal tadi saya maksud adalah mau buat website atau aplikasi, tapi meng-online-kan bisnis itu ya sesimpel itu, Mbak. Benar. Sesimpel membuka WhatsApp, setelah itu disebar nomor WhatsApp-nya, biar semua orang itu bisa tahu dia harus menghubungi kemana kalau pesan, dan hari ini bisa video call. Saya ingat banget ya ketika saya SMA sekitar tahun 2011-2012 itu saya pernah mewawancarai salah satu direktur dari perusahaan telekomunikasi. Pada waktu itu saya ada tugas gitu ya. Itu dia bilang bahwa nanti ke depan gitu ya. Dia bilang gini, nanti ke depan orang kalau mau beli sepatu itu yang mau beli di rumah, yang minta disuruh belinya itu pergi ke supermarket atau kemanapun di videoin. Pada waktu itu saya membayangkan kata-kata dia itu benar-benar terasa abstrak loh. Saya bilang, apa iya kalau orang nggak beli itu nggak dipegang apa bisa gitu ya. Bener. Pak direktur ini rada-rada ngimpi gitu. Ternyata beneran itu, ya Mas ya. Itu 2001, jadi 20 tahun kemudian hal itu terbiasa. Saya kalau mau beli, misalnya istri saya di rumah, saya suruh beli ke misalnya ke pasar Swalayan gitu ya. Pas yang sesuai spek habis itu kan, kalau dibawakan spek lain itu kan bahayanya luar biasa kan. Iya, itu sudah belanja, keluar duit diomelin pula. Benar. Ya, itu kan. Jadi untuk bisa menjaga batas aman itu adalah kita video call. Ini bumbunya yang rawon yang ini gak ada. Yang lain gimana? Yang mereknya apa? Coba kita lihat sih. Ini kan, ini menjadi sesuatu yang menjadi umum pada hari ini. Tapi 20 tahun yang lalu, saya ingat sekali saya datang ke salah satu direktur telekomunikasi yang hari ini masih ada telekomunikasinya. Dia mempresentasikan hal itu di depan saya. Saya merasa gak salah nih, model orang melakukan interaksi bakal kayak gitu menggunakan telekomunikasi. Iya benar-benar. Ya. Jadi memang berkembang ya Mas ya. Betul. Jadi meng-online kan bisnis Anda itu mungkin kalau misalnya saya nggak bisa bikin website Ryan, apalagi aplikasi kan lebih berat lagi dong. Karena kan aplikasi itu tentunya harus masuk ke Play Store ya kan, iOS, lalu habis itu ada waktu untuk menunggu agar aplikasinya itu biar bisa up. Kalau website tentunya sudah lebih mudah lagi. Tapi ada yang lebih depan lagi, yaitu menggunakan apa? WhatsApp, Line gitu ya. Pakai Telegram. Handphone ya, pakai nomor telepon sendiri gitu ya. Betul, kalau dulu mungkin SMS kali ya. BBM tuh sempat juga Mas. Betul, pake saya PIN. Waktu zaman SMS itu saya juga dulu menggunakan untuk pemesanan via SMS. Dulu kan saya pedagang aksesoris handphone nih, lintas kota ya kan. Jadi saya yang saya lakukan itu saya membagi-bagikan nomor saya untuk di SMS orang. Tapi mungkin lebih mahal kali, kalau dulu kan satu SMS Rp350 ya. Saya sampai hari ini malah nggak tahu loh SMS karena harga berapa, saya jujur saya nggak tahu gitu. Sama, karena semua pada pakai aplikasi untuk chatting kan, mau itu WhatsApp, mau itu Line, atau bahkan bisa pakai Instagram melalui DM gitu kan ya. Betul. Jadi kalau misalnya pada saat ini bicara meng-online-kan bisnis itu ya, baik sifatnya barang, baik sifatnya jasa, itu bisa kita online-kan. Benar. Itu dasarnya dulu. Dan saya bilang nggak bisa lah, jangan menunggu pandemi berakhir, nanti akan baik-baik saja. Menurut catatan saya ya, itu akan terjadi suatu pergeseran signifikan. Gitu. Kenapa? Karena terjadi pergeseran signifikan. Karena sesuatu yang sudah kita lakukan lebih dari satu bulan, itu akan menjadi suatu kebiasaan.
mau kebiasaan baik, kebiasaan buruk, itu pasti kok dalam satu bulan pertama lah titik pembelajaran yang akan masuk ke dalam diri kita sebagai suatu kebiasaan. Jadi pada saat ini tidak bisa menunggu, tapi kalau misalnya obstacle-nya, kalau handicap-nya atau halangannya adalah karena katanya gaptek gitu ya, ya mungkin kita kembali ke yang versi yang paling gampang, yaitu ya mungkin pada hari ini WhatsApp kan pengganti SMS ya. Ataupun juga ada juga sih lebih proper menurut saya juga email juga masih bisa digunakan. Iya, benar. Tapi mungkin orang nggak lebih suka untuk meng-email dibandingkan kalau untuk memesan sesuatu dan ingin bertanya, karena yang dituntut kalau di Indonesia ya itu adalah interaksi. Fast response. Jadi, iya, Indonesia tuh perlu interaksi. Jadi kalau halo, dia harus jawab halo, itu udah poin penting tuh dibandingkan benar. Jawab kirim email itu dijawabnya besok, itu rasanya beda itu kayak dianggap kayaknya nggak ngelayani gitu. Kalau di Indonesia tuh masih kesana gitu, karena mungkin kebiasaan nawar di pasar kan, bang apa ya kan gitu jawabnya. Benar. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Jadi rasanya mengonlinekan bisnis itu sesimpel itu, menurut saya. Okay. Jadi memang untuk saat ini nih ya, mungkin buat para pelaku bisnis gitu ya, pada saat menjalankan bisnis konvensional yang memang punya tempat gitu kan, tempat satu lokasi tertentu, itu memang untuk saat ini mau tidak mau harus mengonlinekan bisnisnya gitu ya mas ya. Harus double, harus dia harus bisa shifting di dua. Jadi kalau misalnya dulu ya, bicara kan kalau orang jualan digital marketing tuh selalu bilang gini, oh iya pak, bapak sudah punya bisnis bagus di satu tempat, tapi bapak kayaknya kalau nggak punya website susah deh pak. Nah itu sebenarnya memang dulu memang kayak gitu, tapi kalau hari ini mungkin bukan hanya website ya. Website itu kan sesuatu yang mungkin orang masih perlu kemampuan untuk membuat, meskipun nggak juga loh. Kalau dibilang perlu kemampuan, ini cuma mau mencoba atau tidak, ada namanya Google My Business. Kalau Google itu ketika kita sudah memiliki satu akun gitu ya, maka kita bisa mendaftarkan kita punya usaha itu pada akunnya kita itu dengan namanya My Business. My Business itu akan ditanya sama Google alamatnya di mana, namanya apa, deskripsinya apa, buka jam berapa sampai jam berapa, yang dijual produknya apa saja, lalu kirimkan foto-fotonya. Nanti ketika masuk ke mesin pencari dan sudah diverifikasi, biasa dikirimkan surat untuk melakukan verifikasi dalam 3 hari. Itu ketika masukkan ke Google, itu ketika diketik itu nama Anda udah muncul di paling atas loh. Jadi itu menjadi itu salah bener. Satu cara untuk yang mau berbisnis dengan mungkin modalnya untuk online-nya itu belum terlalu banyak gitu kali mas ya. Iya betul. Jadi di Google sendiri itu sudah mempersiapkan etalase untuk kita pajang barang-barang kita. Oke, sudah dipermudah gitu kan ya. Betul. Jadi memang untuk saat ini sih ngomongin tentang bisnis tuh siapapun tuh bisa berbisnis gitu ya mas ya. Yang penting dia mau dulu jalanin bisnisnya. Oh iya, kalau pada akhirnya gini, kalau kita itu kan sebenarnya kalau asal muasalnya bisnis itu kan adalah sesuatu yang kita punya aksesnya atau yang kita kuasai. Oh saya bisanya make up, misal. Oh yaudah berarti jasanya hubungan make up. Oh saya bisanya mungkin adalah punya jasa konsultasi, konsultasi legal atau perizinan usaha. Oke, keputus teleponnya pendengar KPFM. Suka gitu ya. Jadi memang nih pendengar KPFM ngomongin tentang bisnis gitu ya. Memang harus dengan passionnya atau mungkin dengan hobinya gitu ya. Tadi juga Mas Ryan juga sempat menyampaikan gitu ya. Kalau misalnya pendengar KPFM suka make up, ya nggak ada salahnya untuk kita menjalankan bisnis make up gitu ya. Tapi kalau misalnya pendengar KPFM punya passion yang lain ya untuk masuk ke dunia bisnis gitu ya, nggak ada salah hanya untuk kita mencoba untuk menjalankan bisnis itu. Mas Ryan, mohon maaf tadi keputus teleponnya. Saya tadi sampai mana Mbak? Sampai tadi ngomongin tentang passion, misalnya Mas Ryan suka make up, ya udah mencoba misal untuk bisnis make up. Betul. Nah, setelah kita bisa misalnya kita make up ataupun kita yang jasa lain, misalnya kita konsultasi legalitas gitu ya. Nah, itu kita buatkan dulu, kita pikirkan kita ini mau disentuh online oleh calon customer kita itu melalui apa? Melalui website kah? Melalui email kah? Atau melalui sosial media kah? Atau mungkin melalui jalur untuk online chat kah? Misalnya seperti WhatsApp kah? Sudah. Setelah itu tinggal sesimpel ya kalau dari saya nih ya, kalau misalnya Anda misalnya punya
WhatsApp gitu ya. Hmm. Itu biasanya orang itu suka orang itu suka adalah dengan just click. Jadi dia hanya sukanya klik dan abis itu bisa langsung sampai. Hmm. Daripada memasukkan nomor handphone. Hmm. Nah, maka caranya adalah itu buatkan short link. Short link. Yang memang sekarang mudah banget bikin short link. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya website kan enak. Nama saya RyanSilbert.id. Itu kan udah gampang sekali gitu. Tapi kan kalau misalnya ternyata saya cuma punya WhatsApp. Oh, Mbak, coba ya nanti add WhatsApp saya. 0 sekian. Panjang. Kalau 12 angkanya bagus nomornya, kayak nomor saya. Ya, saya udah, kalau saya pilih nomor itu pasti saya pilih nomor yang bagus tuh, gampang diingat. Okay. Tapi ternyata kita ini adalah pebisnis by accident. Jadi memang menggunakan nomor yang sudah ada kita pegang dan kita rasa repot sekali kalau punya dua nomor. Okay. Ya udah, di shortlink. Okay. Kalau misalnya bisa pakai bit.ly itu kan bisa tuh ya, di shortlink. Nah, setelah kita punya shortlinknya, cara yang paling bagus adalah kita informasikan kepada yang ada di phonebook kita. Kalau misalnya sekarang kita punya bisnis gitu ya, kalau misalnya pengen tahu langsung klik aja short link-nya. Tambahkan di deskripsi kalau kita punya sosial media. Ya benar banget. Sosial media itu bisa jadi branding juga ya Mas ya? Tempat buat kita nge-branding. Iya, nah ini ada sedikit tips ya berdasarkan pengalaman gitu. Kalau misalnya jualannya jualan berbentuk barang visual yang sepatu atau apa, itu Instagram itu merajai. Kalau misalnya punya suatu jasa yang sifatnya profesional as a consultant, ataupun misalnya ya pokoknya yang ada hubungan dengan jasa, itu LinkedIn juga merajai. LinkedIn, Iya, bahkan kalau cari job-job dari luar negeri ya, itu LinkedIn banyak bisa dapat. Nih ya, jadi mungkin yang pengen jadi konsultan gitu kan, bisa dicek cari targetnya di LinkedIn ya Mas ya. Jadi mungkin bukan cari target kalau menurut itu? Saya membuatlah sebuah profil LinkedIn Anda yang memang mencirikan benar. Anda punya skill. Karena kalau di LinkedIn itu kan ditanya expertise Anda apa sih, gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya targetnya untuk milenial ya, milenial itu versi yang 30 ke bawah, itu mungkin YouTube itu juga oke sama Instagram. Lalu LinkedIn juga untuk jalur komunikasinya. Kalau misalnya untuk yang 30 up itu Facebook. 30 up itu Facebook. Iya, jadi kalau misalnya entah produknya atau apapun ya, tapi Facebook itu memiliki maturity age-nya lebih tinggi daripada Instagram. Jadi kan memang kan sama-sama nih kan, kalau kita mau belajar pemetaannya daripada digital ini kan, Facebook, Instagram, WhatsApp ini kan satu bos. Mr. Mark tuh, ya kan? Nah itu tapi Mark memiliki Zuckerberg. Segmentasi yang berbeda. Nah kalau misalnya kita di dalam negeri itu tetap WhatsApp. Kalau misalnya sudah ada hubungan ke luar negeri, maka kita bisa menggunakan Facebook Messenger. Kalau kita perginya cukup banyak ke areal-areal daerah negeri Korea itu, maka itu LINE. Itu juga kuat ya di sana sama KakaoTalk ya. Iya, KakaoTalk. Jadi pemetaan daripada Anda juga jangan salah gitu. Kalau website sifatnya universal. Nah, kalau misalnya yang sudah memiliki website dan lain sebagainya gitu ya, itu juga coba untuk mulai mempelajari yang namanya digital marketing data, untuk bagaimana memastikan kata kunci. Benar. Ini jadi ilmu baru juga nih. Jadi biasanya ya para pelaku bisnis online itu kalau misalnya dia punya Facebook, dia punya Instagram, dia punya WhatsApp, kadang postingannya itu di tiga media ini sama gitu ya. Harusnya memang perlakuannya beda ya Mas ya? Karena mungkin kita masih kecil gitu ya, sehingga kalau kita mau membedakan mungkin agak berat gitu ya. Jadi ya itu pertama kali itu much better tetap berjalan gitu. Tapi tetap saja menurut saya kita harus tahu memancing di kolam yang tepat dong ya. Kalau kita mancing di kolam yang salah kan berarti kita ingin dapatnya ikan paus, kita dapatnya jangan-jangan ikan teri gitu. Jadi salah tempat gitu. Nah, itu memang pemetaan dalam sosial media pada saat ini untuk kita jadikan sebagai bisnis kita ya. Artinya untuk menjadi garda terdepan terhadap bisnis kita. Karena pada hari ini orang banyak yang kalau misalnya ya usia milenial itu tidak mencari melalui googling loh, tapi dia mencari barangnya itu melalui Instagram. Iya, pakai hashtag tuh mereka.
Jadi dia cari kaos gitu, dia langsung cari di Instagram gitu, karena menurut dia langsung mewakili yang dia perlukan karena perlu visual kan. Dan sudah ada yang pakainya, apalagi yang di endorse-nya gitu. Ya, jadi benar-benar itu memang beda. Tapi kalau kita tetap mau proper secara long lasting gitu, menurut saya tetap harus website punya email, setelah itu di dalam situ ada kontaknya dan yang lain sebagainya, ditampilkan mengenai berbagai macam sosial medianya, lalu memperbaiki kata kunci yang ada di website, itu menurut saya adalah metode memiliki bisnis online ataupun gerai online yang memang lebih proper. Oke. Jadi memang tetap disarankan agar para pelaku bisnis online itu memiliki website sendiri untuk produknya gitu ya Mas ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Begini, coba kita ingat-ingat. Kalau kita tidak pernah tahu loh kapan sebuah tren dari sebuah setting platform ataupun online platform itu bisa bergeser. Misal kalau kita lihat BlackBerry Messenger gitu, kan sekarang udah nggak dipakai lagi. Udah nggak dipakai. Berarti, BBM. Betul, kalau Anda punya satu pin BBM yang pada saat itu punya 100.000 kontak sekalipun, hari ini nggak ada gunanya. Orangnya sudah pada geser semua, pindah ke WhatsApp. Ataupun mungkin geser ke Telegram, toh. Ke Telegram. Benar-benar. Itu. Jadi rasanya website itu tetap selama Anda bayar tahunannya untuk hosting dan domainnya, maka kan Anda tetap aman ya. Itu punya Anda gitu loh. Benar-benar. Itu benar-benar toko Anda, bukan tokonya atas nama Anda tapi ada di Instagram. Oke. Jadi seketika ada ganti kebijakan, Anda akan selesai juga tokonya. Oke, jadi tetap aman ya. Jadi memang tetap disarankan untuk memiliki website ya, apalagi kalau misalnya memang bisnisnya itu sudah mulai bagus gitu ya Mas ya. Iya. Kalau saya sih biar nggak kerjanya dua kali ya, itu lebih baik dibangun barengan. Oh, berarti bersamaan ya Mas ya? Betul, karena perlu waktu untuk misalnya kita punya website itu perlu waktu untuk bisa sampai dikenal oleh kata pencarian dan kata kunci itu masih perlu waktu. Kita lagi repot membangun yang namanya kita punya Instagram gitu. Ya kenapa enggak kita konekkan Instagram kita kontennya ke dalam kita punya website, fotonya tetap kita masukkan. Kan saya di awal kita sepakat bahwa walaupun ternyata itu-itu saja yang kita postingkan, tapi kan tetap saja akan punya jalan yang sinergis gitu loh. Daripada nanti ketika kita sudah jalan di satu hal, ternyata kita baru mau buat, kan kita harus mulai lagi dari nol untuk mengisi kontennya kan. Iya benar juga sih, jadi tetap harus beriringan gitu ya jalannya ya Mas ya. Betul, jadi kalau saya mau buat catatan gitu ya, misal ya, di Facebook sendiri itu juga kita harus tahu loh bahwa yang namanya Facebook ada Facebook group, ada misalnya fanpage gitu ya, ada Facebook personal, itu juga memiliki strategi yang berbeda-beda dalam sudut pandang, artinya setiap suatu barang dan jasa itu tidak selalu tepat misalnya perginya membuat grup. Ya itu menurut saya ya, kalau misalnya lebih tepat untuk ke bikin fanpage. Kenapa fanpage lebih tepat kalau misalnya dia punya barang sendiri? Oh karena fanpage itu bisa diiklanin di Facebook Ads. Sedangkan kalau grup kan nggak bisa. Iya benar-benar. Seperti itu. Tapi kalau grup misalnya cocok untuk yang memiliki jasa. Misalnya dia masuk ke dalam alumni pelatihan yang ataupun seminar. Ataupun khusus grup khusus daripada suatu produk-produk tertentu yang membutuhkan update. Sehingga ketika masuk membutuhkan sebuah approval. Itu bisa di grup. Gitu kan. Ya, jadi beda-beda. Kita... Kalau mau menguasai pemetaan daripada bisnis online dan bagaimana mengonlinekan sebuah bisnis, mungkin hak akhirnya sama loh. Kayak kita mau belajar saham mesti mulai dari mana? Oh iya. Ya jadi memang gitu. Dimulai dari awal gitu ya. Dan juga yang pastinya pada saat kita mau memulai, terutama nih buat para pebisnis pemula gitu ya. Mungkin saat ini dia baru mulai untuk berbisnis gitu ya. Terus itu belum belum ada rencana untuk membuat website. Tapi pada saat sudah dengar talk show ini ya, memang disarankan untuk memiliki website
ya udah mulai tuh dirintis ya. Jadi pada saat nanti lagi hektik-hektiknya gitu ya, kita udah jalan beriringan gitu ya Mas ya. Misal sesimpelnya gini Mbak, kalau misalnya website gitu, kita bingung, aduh Ryan, saya bingung bagaimana cara bikin yang namanya untuk pemesanan itu kan repot sekali ya, yang bagus. Aduh, keputus lagi. Oke, ya kita masih coba lagi deh dari KPM karena memang masih ada sedikit waktu nih ya untuk Mas Ryan menyampaikan lagi ngomongin tentang bisnis online ya, memang ternyata memang harus dilakukan gitu ya untuk para pebisnis dan terlebih untuk di masa sekarang ya, di zaman digital kayak begini, kalau misalnya kita tuh nggak punya bisnis online rasanya itu kayak kurang gitu untuk menjalankan bisnisnya ya, percuma nih kalau misalnya bisnisnya konvensional ada di satu wilayah gitu, tapi wilayah lain tuh tidak bisa merasakan gitu ya, apalagi kita tuh jualannya berupa barang. Mas Ryan. Ya, wah ini doba sekali lagi bisa dapat piring cantik ya kalau putus. Oke, jadi memang nih ngomongin tentang bisnis ya, terutama untuk bisnis online nih, ada nggak sih masukan untuk pendengar KPFM ya dan juga para views di channelnya Mas Ryan di RF Channel ya, untuk ya, kita bisa menjalankan bisnis secara online yang dalam artinya itu terstruktur lah Mas gitu. Oh ya, jadi kalau pertama kali kita mungkin kalau belum ada hasilnya, tiba-tiba kita suruh bikin website, lalu habis itu kita panggil seorang programmer untuk bikin, kok rasanya juga kayaknya terlalu besar ya di awal untuk investasinya. Dimana orang soal mindsetnya gini, online itu berarti tanpa modal. Kalau pemikiran seperti itu, ya ada sih orang yang sudah lebih terbuka pemahamannya bahwa online itu tetap perlu modal gitu. Tapi yang paling awal ya sebenarnya mengonlinekan bisnis itu adalah membuat orang lain bisa menghubungi kita dan kita bisa menjawab melalui gadget kita. Itu adalah mengonlinekan bisnis. Itu versi pertama. Yang kedua adalah buatlah sebuah trik tertentu untuk agar orang-orang yang kita berikan data online kita sehingga mau dengan gampang menghubungi kita ya. Short link ya, lalu membuka di social media. Setelah itu, ketika kita sudah ada sesuatu yang sifatnya recurring atau berkala ada penerimaan pesanan, menurut saya harus ada sistemnya. Sistem itu bisa dibuat, menurut saya ya, yang pada saat ini, itu satu, misalnya dengan menggunakan website. Atau menggunakan email. Ataupun ada bisa menggunakan yang sederhana pakai Google Form, Mbak. Oh, Google Form. Oke. Iya, kalau Google masukin, itu ukurannya berapa, mau yang warnanya apa. Sesuai atau request gitu ya. Kalau misalnya belum mau seperti itu, yang sifatnya barang, mungkin bisa lempar ke akun marketplace dia. Tapi kalau menurut saya, sekali lagi, pasti ada pertanyaan gini, Ren, kenapa nggak langsung buka di marketplace? Saya selalu khawatir, saya selalu worry, ketika saya hanya menggantungkan promosi saya, menggunakan marketplace, tanpa menggunakan handphone saya dan website saya, saya tidak tahu berapa lama marketplace itu ada, saya tidak tahu kalau ada kebijakan tertentu pada marketplace itu, saya tidak tahu kalau ada kebijakan tertentu pada sosial media tersebut, yang membuat saya tidak bisa lagi menjalankan sebuah bisnis seperti yang saya mau. Kalau misalnya kebijakannya itu tidak boleh lagi jualan. Pak, kalau marketplace kan nggak mungkin. Ya mungkin kalau ternyata tiba-tiba dia akan mengambil charge terhadap komisinya lah 20%, Anda masih cukup nggak? Benar, nutup nggak modalnya gitu kan ya? Betul. Jadi ketika kita dapat pelanggan, sebenarnya mindset utamanya adalah bagaimana membuat pelanggan tetap berada di dalam data online kita, bukan ada di data online marketplace kita. Benar. Nah, itu dia data pelanggan ya. List nama itu penting banget ya untuk para pelaku bisnis ya, Mas ya. Betul. Karena kalau misalnya kita tetap membuat mereka tetap memesan melalui koridor-koridor lain, kan bisa jadi kita terkena suatu komisi atau apapun ya. Benar-benar. Akan terkena biaya kan. Tapi ketika kita sudah bawa ke dalam kita punya bisnis online kita sendiri, itu kan berarti kan biayanya akan antara kita dan dia saja, tidak ada jasa perantara toh. Iya benar. Paling ongkirnya doang. Iya, hari ini kan lagi gratis. Iya, hari ini lagi gratis. Ini sama ceritanya kayak orang itu bicara mengenai kandang singa itu loh, ada kebun binatang. Kebun binatang itu orang masuknya gratis. Di belakang dibukain singanya, tapi dikunciin.
Kalau mau keluar dari kebun binatang ini, bayar 50.000. Jadi lebih mahal daripada bayar di depan, berarti gitu loh. Iya, harus hati-hati gitu dalam melihat sesuatu yang sifatnya digratisin oleh pihak lain gitu ya. Kita kan sebenarnya harus tetap membawa kembali bisnis online kita kembali kepada koridor yang kita mau, bukan kepada koridor tergantung pada sebuah platform juga gitu kan. Ya deh, jadi memang nih benar KPFM ini satu ilmu baru juga nih, terutama buat kita semua ya. Jadi ternyata pada saat kita mau menjalankan bisnis online ya, bisa gitu pakai sosial media kita gitu ya, atau mungkin pakai aplikasi chatting yang ada di handphone kita, pakai nomor telepon kita. Tapi alangkah baiknya lebih aman ya untuk jangka panjangnya kita punya website sendiri gitu ya Mas ya, pada saat kita mau berjualan online, terutama untuk pendengar KPFM ya mau menjalankan bisnis online berupa produk atau barang gitu ya Mas ya. Iya. Kita bisa pada akhirnya kita bisa memainkan banyak hal kok. Misalnya yang membuat orang kan gini, pertanyaannya juga gini, Pak, kalau dia bisa menghasil lewat marketplace sama dibandingkan lewat website saya, berarti orang akan lebih cenderung marketplace, Pak, karena dari situ dia bisa membandingkan segala macam. Oh, gampang, saya bilang. Berikan suatu nilai tambah saja. Diskon lebih besar, ongkos kirim gratis, ya. Ada penawaran yang berbeda gitu ya Mas ya, yang ada di dalam website kita. Garansi lebih panjang, ya kan? Akan dapat informasi lebih dulu di kemudian hari karena Anda VIP, ya tuh. Betul. Itu jurus marketing itu ceritanya beda, tapi dari sudut pandang bisnis wise-nya dulu yang saya pegang kalau saya bilang. Ya deh ya. Jadi semoga untuk tema kita hari ini bisa menambah lagi ilmu ya, terutama untuk pendengar KPFM yang sedang menjalankan bisnis online gitu ya. Jadi mumpung nih mungkin yang saat ini sedang merintis bisnis ya, coba deh ya. Kulik-kulik kayak gimana sih ya cara untuk bikin website, emang biayanya berapa sih, terus kayak gimana sih caranya, itu udah mulai dicari tahu gitu ya. Jadi biar pada saat nanti bisnis konvensionalnya sudah mulai naik ya, si bisnis website-nya pun juga udah mulai jalan dengan bagus gitu ya Mas ya. Enggak mahal kok, hari ini makin murah. Nah tipsnya kalau misalnya teman-teman itu buat website, coba domainnya itu jangan cari domain-domain yang tidak umum belakang dotnya. Misalnya .com itu .id. Kalau di Indonesia ini saya tidak tahu ya ada peraturan seperti apa, tapi kalau industri keuangan itu .id itu sudah menjadi mandatory, sudah menjadi kewajiban. Nah nanti setelah itu daftarkan website Anda ke Kominfo. Yang namanya adalah pendaftaran sistem elektronik, sehingga website Anda ini secara data daripada negara kita ini sudah terdaftar lah secara domainnya. Sudah legal itu, ya. Betul, lalu hosting itu juga nggak mahal. Pada hari ini bisa share hosting lah kalau misalnya belum buat hosting sendiri karena masih ada kebutuhannya sangat kecil sekali, pakai share hosting bisa. Setelah sudah di share hosting itu, bagaimana cara mengisinya? Ini banyak sekali kok yang namanya open source yang memang just single click, Anda sudah tinggal ngetik saja gitu. Misal namanya WordPress itu udah gampang sekali. Kalau misalnya nanti sudah pingin tambahkan lagi yang untuk pemesanan online ya, kalau misalnya bisa ya bikin chartnya gitu, tapi kalau belum bisa ya tidak perlu. Jadi memang pada hari ini yang namanya buka website itu udah tidak sulit itu kok. Nggak beda, beda seperti saya belajar zaman dulu itu sekitar tahun 90-an. Itu belajar website itu kan HTML. Habis itu slash, itu pengguna, double slash gitu ya. Terus ribet lah. Ini ada headernya, ada bodinya ya kan. Habis itu ditutup ya kan. Jangan lupa untuk ngasih warna harus menggunakan kode warnanya, mati ya suruh bikin begitu. Sekarang Mas sudah lebih simpel ya Mas ya. Kita nggak tahu belakangnya, yang penting kita udah tahu interface depannya, kita udah tahu halaman depannya, antar muka depannya, kita tinggal ngetik doang, tinggal upload ngetik selesai. Betul. Ya jadi memang untuk saat ini teknologinya juga sudah mulai maju ya, jangan sampai kita para pebisnis ya nggak bisa ngikutin teknologi yang ada saat ini gitu ya. Nanti bakal usahanya akan redup gitu. Gitu ya Mas ya, kalau misalnya nggak ngikutin zaman. Saya nambahin sedikit ya. Apa ini itu? Mungkin sebagai penyemangat. Era pandemi ini itu sebenarnya membuat semua, baik yang besar baik yang kecil, itu kan merasakan ya. Nggak ada kan yang bebas pandemi kan. Benar, gak ada tuh. Benar, nggak ada. Mau lu paling kaya santero jagat juga tetap kena yang namanya corona ya, kena juga gitu kan. Nah artinya kita tuh merasakan kondisi yang sama. Yang kedua adalah
online itu sebenarnya bagi pelaku-pelaku yang pada saat ini mungkin sudah kelihatan settle, itu mereka juga masih belajar online loh. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, mereka juga masih banyak trial error. Gitu. Jadi jangan terlalu takut, mereka juga masih trial error. Tiba-tiba hari ini menggunakan, coba perhatiin ya. Mungkin ada restoran-restoran yang hari ini udah begitu besar di sekitar Anda. Begitu pandemi itu dia baru memulai untuk memulai menggunakan pemesanan melalui WhatsApp. Atau menggunakan si biru, si hijau, si apa lagi gitu ya. Seperti itu kan. Akhirnya mereka berinovasi. Dulunya mereka menganggap bahwa bisnis mereka tidak perlu menyentuh online, betul gak? Mau tidak artinya mau ya. Sama-sama startnya saat ini. Oke. Sama-sama belajar, mereka juga belajar, kita juga belajar. Jadi don't worry, hari ini jangan terlalu takut dengan kata-kata, oh dia pemain besar, yes, bisnisnya sudah besar. Tapi kalau masalah online, belum tentu dia juga sudah besar gitu. Oke, thank you banget mas penyemangatnya di ending ya. Semoga kita semua bersemangat untuk menjalankan bisnis ya. Karena memang nih benar gak apa-apa ngomongin tentang bisnis, semua orang itu butuh ya. Butuh ya namanya semangat ya untuk bisa menjalankan usahanya masing-masing, terutama untuk para pengusaha-pengusaha muda nih. Ya, thank you banget Mas Ryan. Oke, okay, ya, thank you. Untuk infonya pagi. Hari ini semangat pagi dan yang pastinya sehat terus ya. Oke, sama-sama. Oke, thank you. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895-0708-0789. 0895-0708-0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852-882-6187. Sekali lagi, 0852-882-6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.